بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علومه في دارين آمين قوله فاستقمل perkataannya فاستقمل أي لأدب ذكر artinya bagi adab-adab zikir sempurnakanlah olehmu bagi adab-adab zikir li'anna tariqal qaumi karena bahwa tariqah kaum sufi jalannya kaum sufi sadaha al-adabu benangnya itu adalah adab walukmatuha ikatannya az-zikru adalah zikir fala yatimu nasjuha illa bihima maka tidak sempurna oleh tenunan keduanya kecuali maka tidak sempurna tenunannya illa bihima kecuali dengan keduanya benang dan ikatannya perekatnya ikatan perekatnya jadi adab adab pakai adab pinter kurang adab jelek jadi biar beradab pinter beradab manis pinter enggak ada adabnya pahit walaupun bisa dimakan pahit enggak enak jelek jadi adabnya pakai mau adabnya gimana jadi pikirin adabnya kalau adab itu bagaimana ini kalau begini bagaimana ya kalau begini sikapnya bagaimana ya kalau begitu sikapnya bagaimana ya kalau begini begitu sikapnya bagaimana ya itu adabnya ya. Kita punya abang, manggilnya namanya apa pakai abang? Hah? Namanya adab. Kalau kamu ambil panggil namanya aja, namanya kamu tidak beradab. Itu contohnya. Beradab. Jalan sama orang tua di depan bersama apa di belakangnya, mengiringinya. Iya, agak sedikit belakangnya. Tapi tetap mengiringinya. Enggak ditemenin juga jangan, jauh bawanya jalan belum sholat sendiri, jangan juga begitu. Diiringi. Ya, walaupun bawanya agak ke depan. Sama guru juga begitu. Duduknya, di jalannya. Itu pakai adab. Jangan enggak pakai adab. Ngomongnya ada guru, ada orang tua, jangan keras-keras ngomongnya. Ya, jangan marah-marah ngomongnya. Ada guru, ada orang tua. Ya, jangan keras-keras. Sikapnya dijaga. Namanya apa? Adab. Jadi pikirin tuh kalau begini adabnya gimana? Kalau kita punya acara maulidan, ada datang Pak Gubernur, adabnya gimana? Suruh ngomong apa duduk aja dia? Hah? Suruh ngomong. Pak Guru datang.
Suruh ngomong apa duduk aja? Suruh ngomong. Maksudnya bukan suruh ngomong. Iya. Minta kesediaannya memberikan nasihat walaupun sedikit. Adabnya begitu. Apalagi sampai kita undang. Adabnya. Kita undang, kita enggak suruh ngomong. Sama aja kamu nyuruh guru kamu ngaji sama tuh penceramah. Jangan begitu. Jadi adabnya dipakai. Itu sikap-sikapnya harus bagaimana kita? Guru datang mesti bagaimana? Diri orang tua datang mesti bagaimana? Diri suami datang mesti bagaimana? Diri dibawain Al-Quran mesti bagaimana? Orang itu bawainnya diri. 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 Itu namanya adab-adab. Kalau bicara sama guru, sama orang tua gimana? Biar sopan. Adabnya. Dengan adab jadi manis. Tapi dengan kejernihan hati, ketulusan, insya Allah itu akan memberikan, ya, Allah akan berikan keberkahan. Wa yakunu fi zikri ala taharatin min hadasin wa khubsin, dan adalah zikir itu, dan ada pada zikir itu, dan ada pada zikir itu ala taharatin, dalam keadaan bersuci, wa khobasin, dan ya suci dari ala taharatin, atas suci, min hadasin, dari hadas, wa khobasin, dan kotoran. Ya. Wa mustaq, kita membaca wa, ya, wa mustaqbilal qiblati, boleh aja kita atop ke mahalnya, mahal ala taharatin, atau kita mau baca atop ke taharatin, ke taharatinnya umpama mustaqbili, berarti gitu ya. Wa mustaqbilal qiblati, dan menghadap kiblat. In kana wa'da, jika wa'dau, jika dia sendirian. Jadi kalau sendirian zikirnya menghadap kiblat. Wa illa, jika lo enggak sendirian, rame-rame, ta'alaku, membuat lingkaran. Wa mufarrigan, lagi mengosongkan liqalbi, bagi hatinya, mimma siwallah, dari apa yang selain Allah. Membaca mufarrigan juga bisa, ya. Hatta la yatluba dunia, sehingga dia tidak menuntut dunia, wala ukhrat, dan juga tidak yang lainnya, wala sawaban, wala ukhrat, bisa tidak juga akhirat, wala sawaban, dan tidak pahala, wala irtiqaan, dan juga tidak ketinggian. Jadi dia zikir enggak pengen ya menuntut dunia, menuntut akhirat, menuntut pahala, menuntut ketinggian. Wa inna mayazkurullah hubban fillahi, hanya saja dia berzikir karena Allah, hanya saja dia berzikir kepada Allah karena cinta pada Allah. Jadi dia berzikir karena cinta sama Allah, dia berzikir karena cinta kepada Allah, itu hanya. Wa mughammidun, hal kadanya memejamkan matanya, li ainaihi, bagi dua matanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi zikirnya komando imam, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tarik nafas, la ilaha illallah. Tarik nafas, la ilaha illallah. Satu nafas. Pejamkan mata. Li'annahu, kenapa? Karena bahwasannya itu pejamkan mata asra'u, lebih cepat, fi tanwiril qalbi, di dalam menyinarkan hati.
Wa ayyakunal makanu musliman, dan bahwa ada tempatnya itu gelap. Hatta law kana hunaka, sehingga jikalau ada di sana sirajun, lampu, atfa'ahu, dia padamkan akan lampu itu. In kana fi khosati nafsi, jika ada dia itu pada khusus dirinya, artinya punya pribadinya, dia mampu untuk mematikannya, matiin. Tapi kalau untuk kalau punya orang, yang bagaimana orang gitu ya. Nanti kalau kita matiin dia marah. Jadi kalau punya kita, wayuhallilu wayuakikul muallilu, dan menegaskan oleh yang bertahlil zikir la ilaha illallah alhamzata akan hamzah illallah illallah hamzah illallah illa illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, begitu. Jangan la 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 lah, lah, enggak jelas. Apaan itu ya? Jadi biar jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar jelas. Wa yamudul alifa, dan dia panjangkan alif ya. La mad dan tabi'iyan, dengan mad tabi'i au aksara atau lebih. Wa yaftaul a, dan dia patahkan a min ilah, daripada ilah. Wa yusakkinu, dan dia mensukunkan al ha kan ha min Allah, daripada lafaz Allah. Illallah gitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah, begitu. Sukun. Wa yajurru, dan dia menarik ra'sahu akan pahalanya, bima dia dengan memanjangkannya, minas surati dari pusar, ini tata caranya nih. Dari pusar. Ya, dari pusar tarik. Ila dimagi ra'si, sampai ke otak kepala. Tarik sampai sini. Dari pusar. La sampai otak kepala. Wa yumiru, dan dia mencenderungkan ra'sahu akan kepalanya, ila jihatil yumna, ya, ke arah kanan, ya, bila dengan la la i ya la ya. Wa yarji'u ilaha, dan dia kembalikan ilaha ila jihati sadri, kepada arah dadanya. La ilaha, nah kalau ini begini nih, ilaha ya. Kalau tarikat kita bukan begini. Kalau tarikat kita la ilaha, hanya di sini. Kita ikutin guru aja. Ini enggak apa-apa begini. Ini modelnya begini. Kalau di sini haknya di sini. La ilaha di sini. Kalau yang ini. Wa bi illallah, dan dengan illallah ila jihatil qalbi, ke arah hati. Wa iyal yasar, yaitu la kiri. Iya. Ya. Itu kira illallah. Wa yadribu qalba, dia pukul hati, bikau, dengan perkataannya illallah, dorban kawiyan, dengan pukulan yang kuat. Ya, jadi kalau ini la ya. Jadi dia tarik kepalanya dengan memanjangkannya dari pusar ke otak kepala, dan dia cenderungkan ya, dia cenderungkan ke arah kanan. La ilaha illallah. Nah, kalau ini ya, kalau kita guru mursyid kita ajarkan dari pusar la sampai ya
kepala otak kita, lalu turunkan illallah sini. Ya, ba la ilaha sini. Illallah. Nah, langsung aja kemarin. La ilaha illallah ini. Jadi orang macam-macam ya. Litanzilal jalalah itu supaya turun jalalah, lapas jalalah Allah alal qalbi atas hati, fatahriku sairul khawatiri radiati, maka dia akan fatahriku sairul khawatiri radiati, dia akan membakar sekalian lintasan-lintasan yang tercela. Wa innama, dan hanya saja tutlamu hazil kaifiyatu, dituntut ini tata cara, litamurul kalimatul musyarrafatu, supaya berlalu, berjalan kalimat yang mulia, yang dimuliakan, ala lataifil khamsi, atas latifah-latifah yang lima. Ya, latifah yang lima, wahya latifatul kalbi, itu namanya latifatul kalbi, wa latifatul ruhi, dan latifah ruh, walatifatul sirri, latifah sir, walatifatul khafi, latifatul khafi, walatifatul akhfa, dada latifatul akhfa, wa yusaffil zakiru, dan membersihkan oleh orang yang berzikir, ala zikri, ketika zikir, qalbahu, akan hatinya, musta'diran lil makna, al-kalam menghadirkan bagi maknanya, hatta ka'annahu qalbahu, hatta ka'annahu qalbahu, sehingga seakan-akan hatinya huwa dzakir, dialah yang sedang berzikir, wa huwa yasma'u, dan dia pula, dan dia mendengarkan akan zikirnya itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, man lam yakun